Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Abah Etea. Masih di seputaran penyetingan inverter. Hari ini saya telah selesai setting untuk inverter dengan dua kecepatan atau dua speed, yang mana penyetingan ini sangat mudah. Hanya menggunakan sebuah selektor switch dengan 2 pull. Ini untuk speed 1 dan juga untuk speed 2. Ini adalah inverter LSG100 4KW 380 volt. Untuk instalasinya kita lihat, kita buka dulu untuk inverter ini. Untuk supply listrik ini AC 380 volt, untuk terminal bagian atas ini ground 1, ground 2, kemudian berturut-turut RST, ini untuk supply listrik. Dan untuk UPW, ini terminal bagian bawahnya yang nanti disambungkan dengan motor 3 pas sama 380 volt. Untuk lebih jelasnya kita lihat di inverter sudah tertulis RST dan UPW. Kemudian untuk kabel kontrol menggunakan 3 buah kabel. Ini warna biru P1 untuk menjalankan inverter, kemudian P5 dan common. Selanjutnya untuk kabel warna biru, ini untuk speed 1 disambung ke selektor di NC1. Dan untuk kabel coklat ini dari P5 disambung ke NO1, kemudian untuk common ini warna hitam disambung ke NONC. Untuk inputnya ini di jumper. Dan untuk warna biru ini disambung lagi ke NO2. Begitu juga dengan warna coklat dari P5 tadi disambung ke NO2. Ini untuk speed 2. Selanjutnya untuk penyetingan, ini posisi inverter sudah menyala. Ini terlihat dari lampu indikatornya. Ini posisi run dengan speed 50 Hz, ini untuk speed 1. Kemudian coba pindahkan ke posisi 2. Kita lihat speednya, ini berubah menjadi 35 Hz untuk speed 2. Ini kalau disambungkan dengan motor lebih jelas terlihat. Kemudian pindahkan lagi ke posisi 1. Ini masih menyala. Ini dengan frekuensi 50 Hz untuk speed 1. Selanjutnya untuk parameter kita lihat untuk akselerasi. Setting 5 second.
Kemudian untuk deselerasi kita setting juga 5 second. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian untuk drive ini setting 1 karena mengaktifkan fungsi input terminal kabel yaitu P1, P5 dan common. Selanjutnya untuk PR key ini setting 0, berarti untuk setting speed atau setting kecepatannya dengan menggunakan tombol keypad ini up dan down, kita bisa menaikkan ataupun menurunkan nanti saat penyetingan. Kita kembalikan lagi ke posisi awal untuk frekuensi. Ini 50 Hz. Untuk penyetingan tekan enter. Ini untuk speed 1. Kemudian tekan shift. Kita pilih sampai nomor yang dipilih berkedip. Kemudian kita coba turunkan dengan tekan tombol down. Ini setting 40 Hz. Kemudian enter. Sekali lagi enter. Dan frekuensi inverter ini telah berubah menjadi 40 Hz. Begitu juga dengan kecepatan motornya menjadi turun menjadi 40 Hz. Selanjutnya untuk setting pada speed kedua, kita cari di ST1, ini setting 1, kemudian enter, kemudian pilih masih ditekan tombol shift, kemudian kita coba turunkan menjadi 30 Hz. Setelah selesai, kita enter sama 2 kali. Penyetingan untuk speed kedua telah selesai, dan nanti kita coba lagi untuk menjalankannya. Dan ini untuk speed ke 1 40 Hz dan speed kedua 30 Hz. Kita coba nyalakan lagi untuk speed yang kedua yang tadi di setting 30 Hz. Ini speed kedua. Ini frekuensinya berubah menjadi 30 Hz. Sesuai dengan settingan. Kemudian untuk speed ke 1 tadi di setting 50 Hz dan diturunkan menjadi 40 Hz. Ini 40 Hz untuk frekuensinya. Ini untuk speed yang ke 1. Itulah setting inverter dengan 2 kecepatan. Mudah-mudahan video ini bisa berguna. Dan jika ada yang kurang jelas, tolong tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.